Assalamualaikum semua. Vlog kali ni aku nak dedicate special kepada CKD Warrior kat luar sana dan juga family mereka yang banyak membantu menguruskan kehidupan para CKD ini. Nak tahu apa itu CKD? Jangan lupa untuk terus menonton video kali ni. Hai, selamat datang ke YouTube channel aku. Alright guys, so vlog kali ni aku nak ceritakan sikit pengalaman aku proses dialisis. Aku dengan kakak aku ni dengan jawab untuk berlatih selama 2 bulan di Hospital Sultan Aminah. So kat situ aku belajar, kakak aku pun belajar juga cara nak set up mesin sehinggalah cocok jarum di urat mak aku. So bagi aku untuk 2 bulan untuk kita set up mesin hose dan sebagainya tu tak susah. Cuma yang jadi susahnya bila cocok jarum kat urat tu. Nak cari urat aku rasa paling susah setakat ni. Tak pernah lagi pengalaman cocok jarum dekat urat. Selama ni orang cocok jarum kat kita je. So nampak macam senang. Tapi sebenarnya susah eh. Assalamualaikum. Okay, selamat pagi semua. So pagi ni kita sesi dialisis untuk mak untuk kali yang kedua terakhir untuk bulan ni. Cuba pindah ke MPJB. So aku nak kongsi sikit dekat korang macam mana aku nak set up mesin dialisis. Sekarang kita berminam bakar wali HCC. Dari side filter dari side Amerika. Ya. Okay, first kita kena timbang dulu. Okay, so lepas timbang ya, ini mesin dari Sismak. Mesin lama old schoolnya. Sebab ni BJB dia pakai mesin ni. So kita kena belajar pakai mesin ni juga. Kena ada buku ni. So kita kena isi lengkap berat badan dan blood pressure berapa. Ini penting. Ini penting untuk buat. So 69 ni magnet minimum bagi bawah. Ini pun minimum. So maksimum dia sampai 90 yang sini. Yang ni maksimum dia sampai 170. Kalau tak silap aku lah. 170. Kita ada gauge. Dia 2 kali guna. 1 kali guna untuk masa cucuk. Lepas tu kita akan pakai medik. Kemudian kita akan guna lagi sekali untuk buka luka nanti. Ini glove sterilize. Ini jarum untuk jarum orang yang baru dari si Swanee Pink. Dia kecil dalam 5 mm. Syringe dan syringe 2 mm. Oh, tidak lah ni. HEPA ni, HEPA ni namanya. HEPA ni 2 mm dulu. Kemudian gunakan kita letak air ni. Sedut lebih kurang 10 sampai 10 12, 19 and then kotor lagi dulu. Kita balik ke sini. Ini ni simpan. Simpan untuk heparin masa dialisis. Macam aku akan ambil waktu pukul 10 pagi. Aku akan drive balik ke Kampung Kurnia daripada Tiram. So aku akan pick up mak aku and then aku bawa mak aku dengan ayah aku pergi ke pusat dialisis MJB since bapa aku pesara MJB. Pergi ke pusat dialisis daripada pukul 10 pagi aku keluar dan aku akan pulang balik ke tempat kerja aku dalam pukul 11.30. So selepas 11.30 tu aku akan gantikan waktu rehat tengah hari aku dengan waktu rehat pukul 9 tea break aku tu. Gantikan masa untuk aku set up mesin dan juga cocok jarum kepada mak aku. Macam kakak aku, dia akan gantikan waktu rehat tengah hari dia, lunch hour dia untuk tutup proses dialisis mak aku. Dalam seminggu ada 3 hari waktu dialisis, iaitu Isnin, Rabu dengan Jumaat. So aku ni alhamdulillah syukur lah. Aku ni majikan faham apa yang aku buat ni. Bukan tak ada pilihan lain, ada pilihan lain. Cuma aku rasa pilihan ni adalah pilihan terbaik lah. Sebab bila macam aku cakap tadi, dapat berkhidmat dengan orang tua. Orang mesti tanya kan, kenapa tak hantar ke dialisis semua kan. Sebab aku boleh nampak susahnya proses dialisis ni.
dan kenapa tak boleh lepa dengan orang-orang dialisis ni. Sebenarnya banyak benda yang aku kena jaga, aku dengan kakak kena jaga dalam hal menjaga orang dialisis, dari segi makanan diorang, perubatan diorang dan juga mesin dialisis tu sendiri. Okay, apa maksud CKD? So CKD ni sebenarnya term dalam English. Dia adalah chronic kidney disease. Maksudnya kidney seseorang tu dah tak lagi boleh proses seperti semula jadi. Dia dah tak boleh proses darah yang ada dalam badan untuk tapis segala anasir-anasir luar. So punca kepada kerosakan buah pinggang ni sebenarnya banyak, dan antara yang terhighlight adalah salah satunya adalah diabetes. So diabetes, dan keduanya adalah darah tinggi, high blood pressure. Dan baru ni aku ada dengar cerita yang bahawa seseorang yang terkena efek COVID-19 stage 4 atau 5, apabila seseorang tu pulih daripada COVID, dia kemungkinan besar akan mengalami kerosakan buah pinggang. Dekat media sosial lah, so tak, wallahualam, tak tahu betul atau tidak, buah pinggang dah rosak. So dia perlukan mesin dialisis untuk tapis anasir-anasir yang ada dalam badan untuk dibuang. Kalau tak dibuang, kelak nanti kalau korang perasan, ada yang contoh, ini sebagai contoh, ada yang macam kaki bengkak kan, itu antara visual yang korang boleh nampak lah. So ini untuk setting, setting 100 dalam masa 4 jam, and then confirm. Dah sembai untuk cucuk. Macam mak aku, yang aku perasan, mak aku dah menghidapi buah pinggang bermasalah ni rasanya zaman aku college. Bila mana mak aku cakap dia ada masalah dengan penglihatan, tak rabun tapi ada macam bayang-bayang, macam itu. So itu antara simptom awal rosaknya buah pinggang. So lepas tu penglihatan mak aku makin lama makin teruk, makin teruk, makin teruk, sehinggalah hospital buat keputusan untuk insulin mak aku selama 2 tahun sebelum didiagnose untuk dialisis. Okay. Lagi sikit. Okay, sikit ni. Okay, tengok. Dah kan? Teruskan jalan. Rasa tak masuk. Tak. Cuba rasa yang belakang host. Ni. Host. Ada tak? Ada tak? Ada tak? Tak ada. Jalan sikit lagi. One of yang aku rasa aku kagum, surrounding, environment dekat pusat dialisis tu sangat-sangat positif. Dan impact ni sangat-sangat, aku tak tahu nak cakap macam mana, sampai tahap kalau setiap kali diorang habis daripada dialisis, macam meriah. Macam mana korang masuk dalam sushi king, diorang akan macam cheers korang kan. So sama macam itu. Tak tahu kat tempat lain macam mana. Sama juga bila dah pindah ke MJB pun sama juga. Semua akan cakap terima kasih semua, saya balik dulu. So itu adalah satu perkara yang sangat bagi aku terbaik lah, untuk bagikan semangat kepada para pesakit ni. 3 hours later. Jadi aku sebenarnya nak nasihatkan dekat semua rakan-rakan yang tengok video ni, aku nak nasihatkan kat korang, kalau boleh kurangkanlah minum air-air sachet 3 hours later muan dan sebagainya, sebab kandungan gula dia tinggi, yang kadang-kadang kau pun tak tahu kandungan pemakanan tu apa, sama ada bagus untuk badan kau ataupun tidak, sama ada dia berkhasiat atau dia adalah racun untuk diri kau. Dan lebih-lebih lagi air-air soft drink dan juga energy drink yang mana kau minum tapi kau tak consume tenaga yang ada dalam badan kau, instead kau duduk dan kau melepak. So itulah antara punca kau boleh dapat diabetes dan penyakit yang mendatang. Dan juga punca darah tinggi pun suka sangat tidur lambat, sampaikan tahap padahal korang tak insomnia, tapi sebabkan habit korang tidur lambat tu kau jadi insomnia secara tak sengaja. Dapatkan apa, rehat yang cukup, tidur yang cukup,
supaya darah engkau tak tinggi dan engkau tak rasa lesu, engkau tak rasa letih on the next day. Waktu engkau bekerja, engkau perlukan tenaga. So kau kena fikir tu, kau fikir yang kau nak hidup panjang dengan kesihatan yang orang kata optimum pada usia engkau. Nasihat aku dekat CKD luar sana, warrior CKD, korang semua adalah fighter yang paling berjuang lah bagi aku. Sebab dengan machine, dengan schedule yang tight, korang kena survive. Ini adalah kehidupan yang kena lalui dan teruskan. Jangan pernah give up dengan apa yang orang cakap ke atau apa. Itu semua kita boleh ketepikan. Yang penting kita live, orang kata, dalam kehidupan yang sihat.